ذات الرحمات الإلهية والبركات الربانية. ونتلقى الأنوار ونتلقى الهداية. الذي يفتحه المولى سبحانه وتعالى للعباد كل ليلة. والذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرحمات التي يفتحها المولى كل ليلة للعباد وللبلاد وللناس. والذي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نتركها تذهب علينا. وأمر يسير جدا تقدر أن تأخذ نصيبك من هذه الرحمات المتنوعة في كل ليلة يفتح الرضوان. في كل ليلة وفي كل يوم وفي ليالي رمضان أكثر وأكثر وفي أيام رمضان أعظم وأعظم. لذلك كان نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تأخذ نصيبها من هذه العطايا الإلهية المتنوعة. ومن هذه الهدايا الربانية التي يرسلها الله عز وجل من خزائن كرمه. والتي لا تنقص الخزائن مما يخرج منها كل يوم وكل ليلة للعباد وللناس. انظروا لو أن ملك من ملوك الدنيا كريم وسخي جدا كل يوم يرسل لرعاياه هدايا يعطيهم إياها. فربنا كل يوم وكل ليلة يرسل لعباده هدايا رحمة الله. Kalau seorang raja pula setiap hari dia akan menghantar hadiah untuk raya-rayanya setiap hari pada raya-rayanya. Rabbuna kull yawm wa kull laylah yursil lana hadayah al-ma'nawiyyah subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala dia menghantar bagi hamba-hambanya setiap malam hadiah-hadiah yang tertentu. Hadayah untuk dunia tamat wa tanthahi. Dan hadiah raja-raja di dunia ini akan hancur dan akan habis. Hadiah Malik al-Muluk subhanahu wa ta'ala qadiyan khalidan aqiyu al-insan. Dan hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal dengan kamu wahai manusia. Khalidah la tafna abadan wa la tazul. Akan kekal dan tidak akan hancur dan tidak akan pergi. Kaif na'khudh hadhihi al-hadaya al-ilahiyya? Bagaimana kita hendak mahu ambil hadiah Tuhan kita? Ila ayn nadhhab hatta tasil ilayhi? Ke mana kita perlu pergi sehingga kita dapat mengambilnya? Tidaklah kita perlu pergi ke mana-mana tempat. Di mana-mana tempat sahaja kita berada, hadiah itu akan sampai kepada kita. Melalui askar-askar, kau tidak akan dapat lihat. Fakat sahaja apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu meminta Allah Subhanahu Wa Taala raja segala raja. Alamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ahsan talab natlubu kaif nakallam al-maula kaif natlub min Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita sebaik-baik permintaan bagaimana kita hendak meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu la na'rif natlub min Allah azza wa jalla. Sesungguhnya kita mungkin tidak tahu bagaimana kita hendak meminta Allah Subhanahu Wa Taala. Lawanna malikan kabiran azhiman sakhian. Kalau ada satu raja yang sangat besar, sangat pemurah, maka dia akan minta pada satu kanak-kanak kecil, dia kata, mintalah apa-apa daripada kerajaan, aku akan beri pada kau. Mana saya tolong tafla sahir ala hasab tafkir.
tadbirahu ala hasab tadbirah. Apa pula satu orang kanak-kanak yang kecil akan minta daripada raja tersebut mengikut bagi pikiran dia. Kan abuhu at-tifl hadha arshadahu allamahu qala ya walad utlub min al-malak kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kalau bapaknya telah mengajar kanak-kanak tersebut, wahai kanak-kanak, mintalah perkara seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan abuh la yu'allimuhu ma la sayatlubu al-walad as-saghir. Al'ab wa ashya khafifa la yadri ma fi khazain al-malik hadha. Maka kalau bapaknya mengajarnya dan dia faham, maka dia akan mendapat faedah. Tapi kalau dia bapaknya tidak mengajarnya, maka apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat perkara kecil sahaja. Nahnu idza mustawana fi talab ila Allah kama atfa'na 'ala al-amin. Dan kita pula apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kanak-kanak dengan bapa dia dan juga para-para nabi seperti bapa kita. Wal awliya kal rijal balighin al aqilin ya'rifun ma yatlubun. Dan para-para wali mereka mengetahui apa sahaja mereka yang bisa minta daripada Allah. Ya ta'allamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam awalan hadha du'a kull yawm as-sabah wa kull layl. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita membaca doa ini pada setiap pagi dan malam. Set kalimat. Enam kalimat. Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm. Wahai Allah, aku meminta Engkau kebaikan hari ini. Fathahu. Dan pembukaan hari ini. Wa nasrahu wa nurahu. Dan bantuan dan cahayanya. Wa barakatahu wa hudah. Dan berkatnya dan juga petunjuknya. Barakah tatlubu min Allah. Dan barakah yang kamu minta pada Allah SWT. Tatlubu min Allah. Dan petunjuk yang kamu minta daripada Allah. Tatlubu min Allah. Dan pembukaan dari Allah yang kamu minta daripada Allah. Tatlubu min Allah. Dan cahaya yang kamu minta dari Allah. Nuri nawaran qulub wa nawaran al-uqul. Dan cahaya yang menerangkan hati dan menerangkan akal. Nur ma'nawi laysa kanur as-sayf wa as-syams. Nur yang maknawi yang bukanlah seperti nur yang cahaya daripada yang kamu dapat daripada lampu ataupun cahaya daripada matahari. Allah mazkur fi surah An-Nur. Nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Nur. Tatlub hadhihi al-ashya min Allah. Mintalah daripada perkara-perkara ini daripada Allah SWT. Kullu lailatin tatlubuha aidan min Allah. Dan sepanjang malam mintalah daripada Allah. Karena kullu yawm lahu tanazzul jadid wa lahu nadaat jadid min Allah. Kerana setiap hari itu ada benda-benda yang baru turun daripada Allah dan bantuan-bantuan yang baru. Kullu lailatin taqul Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah. Maka setiap malam kau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, aku minta daripada Engkau kebaikan pada malam ini. Fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Pembukaannya, pembantuannya, fathaha wa nasraha wa nurah, yakni cahayanya, wa barakatah dan juga berkatnya dan juga wa mudah dan juga petunjuk pada malam hari itu. Anta fi bidayat al-amr. Engkau pada permulaannya. Qul hadhihi ad-da'wat yawmiyan wa laylan. Katakanlah doa ini setiap malam dan setiap hari. Walakinnaka la tashkur. Mada hasalt 'alayh? Akan tetapi mungkin kau tidak akan rasa apa yang kau dapat daripada membaca doa ini. La tajid al-farq. Mungkin kau tidak akan rasa apa-apa perbezaan. La tahis annak hasalat 'ala shay. Umrit hadha ad-du'a wa lam taqul hadha ad-du'a. Mungkin engkau tidak akan rasa apa-apa sesuatu pun sama ada kau baca ataupun tak baca. Walakin la tusaddiq ihsasak. Akan tetapi janganlah benarkan dengan perasaan kau. Khuf ihsasak kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada perasaan kau adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah Ta'ala. Sesungguhnya kalam Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawq ma nushahidu fawq ma nasma'u fawq ma nahus adalah lebih daripada apa yang kita boleh lihat, adalah lebih daripada apa yang kita boleh rasa. Wa idza qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita hudud ma'ana fi majalis adh-dhikr wal ilm, kalau Rasulullah berkata kepada kita sesungguhnya malaikat akan bersama-sama kita di majlis-majlis ilmu. Tushahidhum anta bi'ainik sadiq kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu tidak dapat lihat dengan mata kasar kamu, maka benarkanlah, dengarlah cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kau nampak dengan mata kau sendiri, walam yaqul an-nabiy innal malaika yahdurun, dan malaikat tidak, dan Rasulullah sallallahu tidak berkata bahawa malaikat itu hadir, sanatashakkak fi ru'yatik, maka kita boleh jadi syak pada kau punya penglihatan. Mungkin hadha haq, mungkin khayal, mungkin tasawwur. Mungkin ini menjadi kebenaran, mungkin ini adalah sebagai khayalan, mungkin ini penggambaran sahaja. Akan عندما يقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi kalau orang yang benar, yang dibenarkan berkata sallallahu alaihi wasallam, عندما يقول شيئا انتهى الكلام حق. Apabila dia cakap sesuatu sudah habis cerita, itu adalah benar. قال الإمام الغزالي رحمه الله. Imam Ghazali berkata rahimahullah, إذا كان حاكم العدل فوق حاكم الجوارح. Kalau
yang kalau akal, kalau akal itu melebihi daripada kalau akal itu membuat sesuatu keputusan lebih daripada apa yang badan boleh buat satu keputusan. Okey, hukum ahkam al-hakim. Bagaimana pula hukum daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana daripada segala yang bijaksana. Wa misal hadha, dan contoh seperti ini, an-nujum fis sama, bahawasanya bintang-bintang di langit. Naraha saghira jiddan, kita lihat bintang itu sangatlah kecil. Akan hakim al-aql yaqul lak, akan tetapi orang yang berakal boleh memikir atau berkata kepada kau, kabira jiddan akbar min al-ard, ini adalah sangat besar, lebih besar daripada bumi ini. Fa'al hadhi saghira jiddan, kalau dia berkata ini kecilnya, yaqul lak saddiq 'aynaka al-an saddiq 'aqlak hadhi akbar akbar min al-ard hadhi wa kabira jiddan. Kalau engkau berkata ini kecil saja, maka janganlah benarkan apa yang mata engkau lihat. Semuanya bintang itu lebih besar, lebih besar daripada bumi. Wa idza 'aqlaka la shay'u liha qudratullah fa ma yasawwaru 'aqli ana. Kalau akal engkau itu berkata tentang sesuatu, maka katalah pada diri engkau bahawasanya kekuasaan Allah SWT itu lebih daripada apa yang kamu fikirkan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang Rasul, apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, khalas taddaqat ubud dabilat ubuduna am lam taqbal, maka di situlah sama ada kita memang pemikiran terima ataupun tidak terima. Ketika yaqulu Rasulullah adab fil qabr, adab fil qabr ra'aita aw ma ra'aita, kalau Rasulullah SAW berkata kepada engkau adab di dalam kubur, itu ada adab di dalam kubur, sama ada kau lihat atau kau tidak lihat. Tasawwar adab am lam yatasawwar adab, berfikiran kau boleh berfikir, boleh gambarkan ataupun tidak boleh gambarkan, adab tetap adab. Fi na'im wa fi na'im, ada ni'mat dalam kubur, ni'mat tetap akan ada. Walaupun kau tidak dapat lihat dengan mata kasar kau, kemudian kau tidak dapat bau dengan hidung kau, kau pergi kepada atas kubur, bau bau ke tanah-tanahnya, kau tak bau wangi pun. Akan tetapi ia itu perkara-perkara seperti itu dapat dirasai dengan perkara-perkara yang lain. Dapat dirasai dengan hati dan dengan roh, bukanlah dengan anggota badan kita. Bukanlah dengan hati, bukanlah dengan hati yang kita namakan sebagai jantung yang penuh dengan darah dan juga daging. Satu darah daging yang kita dapat dari bahagian kiri kita, dada kita. Ini adalah kerja doktor-doktor dan yang mana mereka membulihnya, membaikinya. Yang kita maksudkan adalah hati maknawi yang ada kena mengena, kait mengait dengan daging darah ini. Alladhi yaqul fihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qalbul mu'min yuzhar bin nur." Ke hati manusia itu dihiaskan dengan cahaya. Qalbul kafir aswad. Dan hati orang kafir itu hitam. Kullu nas ya'malun 'amaliyat jarahiyyah shuddu sudur an-nas ma yarun qalbul kafir aswad wa la qalbul mu'min abyad nafs al-lahm nafs al-bathn. Setiap hari doktor-doktor memotong jantung orang dan melihat, tidak ada pun mereka mendapati jantung orang kami itu hitam ataupun jantung orang Islam itu putih. Kita dalam bulu bermaknawi. Oleh itu hati yang dimaksudkan oleh Rasulullah, hati yang maknawi. Nabi nakar Allah Ta'ala di surat Qaf. Yang mana Allah SWT sebutkan di dalam surah Qaf. Al-Qawli Subhanahu Wa Ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya perkara-perkara seperti itu yang menjadi peringatan bagi mereka yang mempunyai hati. Fa'idhan naqul hadhihi al-adhkar 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sebutkan dengan zikir-zikir ini yang kita dapat daripada Rasulullah, hadhihi al-adhkar an-nabawiyyah. Dan zikir-zikir kenabian ini, akhirul latif. Pada akhir-akhir wirdul latif. Allahumma a'udzu bika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma fiha wa khayraha wa khayra ma qablaha. Wahai Allah, aku meminta perlindungan daripada engkau, kejahatan pada malam ini dan kejahatan yang ada pada malamnya, dan aku meminta kepada engkau kebaikan yang pada malam ini dan kebaikan yang ada pada dalamnya. Hadhihi al-kalimat, dan kalimat yang ini, kashabakat al-istiyaq tasid lak al-khairat wa thalatha shuhur, ini adalah seperti network yang mengait, memancing semua kebaikan. Ketika ta'ud qul Allahumma a'udzu bika min syarri hadhihi al-laila wa syarri ma fiha. Apabila engkau berkata, wahai Allah, kami meminta perlindungan dengan engkau daripada kejahatan malam ini dan kejahatan yang ada pada malam ini, maka akan datang askar-askar ataupun sesuatu yang melarang engkau, yang membenting engkau daripada kejahatan. Kejahatan tidak boleh sampai kepada engkau. Fa
kali ini adalah sangat mahal. عند الله سبحانه وتعالى. Sangat berharga di sisi Allah. Illa الصادقين. Allah SWT tidak akan memberikannya melainkan orang-orang yang benar-benar. النورين الثابتين. Yang diucapkan dicahayakan, yang mempunyai kekuatan sabat. Akan الحمد لله. Akan tetapi alhamdulillah. مجرد ما يقول الإنسان هذه الدعوات. Dengan sahaja manusia berkata dengan doa-doa ini. تحصله البركة والخير إن كان لا يدري وإن كان لا يحس وإن كان لا يشعر. Dia akan mendapat barakah dan kebaikan walaupun dia tidak tahu dan dia tidak rasa. Oleh itu majlis ini adalah daripada kedai kebaikan malam ini. Dengan daripada barakah malam ini. Dan daripada cahaya malam ini. Dan daripada petunjuk malam ini. Dan juga antara pembukaan Allah SWT dan bantuan Allah SWT. Kerana setiap dapat engkau dikira pergi dan balik. Pemaktikaf. Kemudian iktikaf kamu. Mungkin ia pun ada majlis di daerah, di sahaja di ayat makam. Kemudian majlis ini boleh jadi di pada satu di satu padang ataupun di rumah ataupun di mana mana lain. Masjid Syekh. Akan tetapi di masjid ini sesuatu yang berbeza. Darajah kau akan ternaik di dalam masjid. Hatta qala al-qa'id al-awwal syaa'a rahimahullah. Sehingga berkata seorang syair, qala fi al-masajid sirrun. Dan sesungguhnya di dalam masjid itu adalah sirasir. Majalastu biha. Yang mana tidak aku duduk di dalam masjid illa ta'ajjabtu mimman yasqun ad-dur. Melainkan aku beli bagi mereka-mereka yang duduk di dalam rumah-rumah. Nurun wa amsun lil-jalisi biha. Cahaya dan jinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang duduk di dalamnya. Wa hifdhun min kulli sharrin wa dharrin fasma' ash-shura. Dan pemeliharaan daripada segala kejahatan dan kebahayaan. Wa in takun kebahayaan. Wa in takun khaliyatan. Maka dengarlah orang-orang yang beri nasihat. Kalau laysat biha. Wa in takun khaliyatan laysat biha ahadun. Dan kalau masjid itu pula kosong dan tidak ada orang. Fa'takun fiha wajlis tajid nura. Maka apabila kau duduk dan kau berniat iktikaf, maka kamu akan mendapati cahaya. Makanan nas di masjid. Kalau manusia di masjid, rahmat akthar wa aghzar. Maka rahmat, kalau manusia ada pula di dalam masjid, maka rahmat akan datang dengan lebih lebat dan lebih banyak. Kalau tidak ada orang di dalam masjid, rahmat asfa wa abha. Maka rahmat akan menjadi lebih suci dan lebih baik. Oleh itu kita ada satu negeri di negeri Yaman, yang ada satu bandar di negeri Yaman di hujung-hujung. Ismuha Karim. Nama dia Tarim. Bandar sadira. Negeri yang sangat kecil. Ya'ani mahduda jiddan sadira. Ya, dia sangat kecil, ada borderline dia. Kam fiha masajid. Berapa masjid ada dalam situ? 400 masjid. 400 masjid. 400 masjid fi Tarim. 400 masjid di Tarim. Alladhi zahrukum Tarim wa sayazuruha insyaAllah. Yang daripada atau sayazuruha. Daripada mereka kamu-kamu yang telah berziarah Tarim ataupun kamu-kamu yang akan berziarah Tarim, saya lihat hal kedima. Kamu akan lihat pada tempat-tempat yang lama. Al masjid mutaqarrab jiddan. Masjid sangatlah dekat di antara satu sama lain. Huna masjid. Di sini masjid. Huna syara'. Di sini jalan raya. Huna masjid. Di sebaliknya ada jalan masjid. Kemudian ada jalan raya. Huna masjid. Kemudian ada masjid. Bunyat al masajid hadha fi hadhihi al baldah as-saghira Tarim. Bagaimana dibina sebanyak masjid ini di negeri yang sangat kecil? Karena ahluha adalah orang-orang daripada orang Karim. Mereka suka pada masjid. Ayy syakhs. Siapa-siapa sahaja. Mereka ada tanah hatta saghira. Mereka ada tanah walaupun kecil. Yaqifna masjid. Mereka mewakafkan untuk masjid. Yajlis fihi laylan wa nahara. Mereka duduk di dalam masjid siang dan malam. Yaqul 'inda ahli qalil wa baqi waqtu kullu fil masjid. Mereka akan pergi kepada keluarganya untuk kepada keluarganya sedikit, kemudian mereka kembali ke dalam masjid. Di masjid ukhra. Ada masjid-masjid yang lain. Yaqulun law tayyib anta la tabni masjid jadid. Hab ila dhalika al masjid. Kemudian ada beberapa orang akan berkata, pergi. Ada beberapa masjid yang lain, kau janganlah bina masjid, pergilah ke masjid yang lain. Masjid karim. Masjid dekat saja. Yaj'al al-ard allati yamlikha nisfan masjidan wa nisfan baytan. Maka dia akan jadikan tanah yang dia miliki itu separuh masjid separuh rumah. Kenapa la tadhhab ila dhalika al-masjid qarib jiddan? Kenapa kau tidak pergi ke masjid itu sangat dekat? Ya bun akhaf ala khutuwati an tadhi' ila dhalika al-masjid hatta al-khutuwat la uridha an tadhi' alayhi urid masjid fi mahalli. Aku tidak mahu membazirkan langkah kaki aku sehingga aku pergi ke masjid tersebut. Aku hendak menjaga tapak kaki aku sampai aku dapat masjid dekat sekali sebelah rumah aku. Kata gitu, ia jenis fi masjid, hadas sadiq, wal masjid al-akhir bukurbuh. Khutuat, satadhab wa tajib. Ullah, ya fi
في مسجدي هذا ليلا ونهارا في ذلك المسجد. Kita boleh dapati pula juga dia boleh berjalan kaki kepada masjid yang dekat, tetapi dia kata tidak, aku nak duduk di masjid ini, aku tidak membazir melakukan langkah kaki aku. Kerana mereka sangat jaga pada masa. Ya khuyun ya rupal jum'ah ila jam'ah. Mereka keluar hari Jum'ah kepada masjid jam'ah. Al-durus, al-majalis, kullaha semua pelajaran dan juga dan segala majlis di masjid-masjid. Masyarakat benda nuraniya. Maka negeri menjadi bercahaya sekali. Kama fa'al Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seperti mana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Al-usur al-ula ya Rasul. Pada zaman-zaman pertama di zaman Rasul. Kan ya Habib al-Haram al-Makki. Dia pergi ke Haram, Masjidil Haram. Datang di bidayat Islam. Akan tetapi pada permulaan Islam. Al-Kufar di Makkah, Allah yasma'un wa kalam ghair hasan wa ghair dhalik. Maka orang-orang kafir ada di Mekah dan mereka mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik dan sebagainya. Ada fa'al Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Kana lahu masjidan saghiran fi fina'in dar hakwa fi jawal dar masjid saghiran. Maka Abu Bakar Siddiq membina masjid yang kecil di sebelah rumah dia untuk mereka-mereka semua. Wa tarakat hadhihi al-haram al-makki. Dan dia meninggalkan peluang dia untuk pergi ke Masjidil Haram. Salat di dunia al. Yang mana solat itu bersama dengan 100 ribu. Dia nasi masjid itu sangat hati di jalan dar. Dan dia duduk di masjid yang kecil yang sebelah rumah dia. Dia baca Al-Quran. Dia beriktikaf dan membaca Al-Quran. Karena tenas tadi leh istimewa kerajaan. Kemudian manusia datang kepadanya dan dengar bacaan-bacaannya. Karena Sayyidina Abu Bakar rajulan asifan hazinan. Sesungguhnya Rasulullah Abu Bakar itu seorang yang sangat cepat sedih. Kita kira Al-Quran. Apabila dia membaca Al-Quran. Jangan nasi semalun husn kiraati. Maka manusia akan datang untuk membaca, mendengar bacaannya. Hatta bil kuffar. Sehingga orang-orang kafir sedih. Jangan min husn kiraat Sayyidina Abu Bakar. Mereka sangat bertakjub dengan cantiknya bacaan Abu Bakar Siddiq. Hatta al-atfal alladhina kanu ala fitrah. Sehinggakan kanak-kanak yang mereka di dalam fitrah mereka tidak sami qiraat Sayyidina Abu Bakar. Apabila mereka mendengar bacaan Sayyidina Abu Bakar, jadabu ila qiraat Sayyidina Abu Bakar. Maka mereka akan tertarik dengan bacaan Sayyidina Abu Bakar. Mabhurin hadzal kalam al-ajib al-azim. Mereka pelik dan rasa tersangkut dengan perkataan yang sangat ajaib ini. Fa yakhafu abahum alaikum min al-islam. Yaqulun idza babu yasma'u min al-quran sayuslimun sayahtadun. Yaqulun ta'al la tasma'un hadzal rajul. Kemudian bapa ibu bapa mereka takut mereka memasuki Islam. Kemudian ibu bapa mereka, kalau kamu semua sentiasa mendengar bacaan Quran, maka kamu akan masuk Islam. Ibu bapa mereka menjauhkan mereka daripada bacaan Quran. Alhamdulillah, Rabbana akramakum bahadal majlis al-mubarak al-azim. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang telah memuliakan kamu dengan majlis yang hebat ini. Wa fil masjid. Dan di dalam masjid. Wa ala al-Quran. Yang ada kena-mengena di dalam dengan Quran. A'mal ilum fil Quran. Sebaik-baik ilmu, sebesar-besar ilmu adalah dalam Quran. Semua ilmu itu kita boleh dapati dalam Quran. Baca Al-Quran kalam Rabbika. Dan bacalah Quran perkataan Tuhan kamu. Wala tadhhal. Dan janganlah kamu lupa. Wala taghibi. Dan janganlah kamu mengaibkan diri. Fa anna fiha al-huda. Sesungguhnya dalam Quran itu ada petunjuk. Wal 'ilma fihi ma'an. Dan dalam Quran itu ada petunjuk dan ilmu bersama-sama. Wal nura wal fatha. Dan cahaya dan permukaan. Ma'an al-kashfa bil hudud. Yang mana aku maksudkan adalah permukaan daripada segala hijab. Orang-orang imam-imam yang sempurna. Kullu ayat al-Quran. Setiap ayat daripada Quran. Yakdaruna ya'rif ahkam asy-syara' kullaha. Mereka dapat tahu hukum-hukum syariah daripada setiap ayat Quran. Yastakhrijuhu. Mereka mengeluarkan hukum-hukum syariah. Kullu ayat al-Quran bihadhihi al-kalimah. Mereka mengeluarkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan hati-hati mereka daripada setiap kalimat. Masalah surah Al-Fatihah. Katakan kita katakan surah Fatihah. Apabila apabila kita membaca siratal ladina an'amta, yakni jalan-jalan engkau telah memberi nikmat. Bashara ba'da nutq bi kalimat an'amta. Sejelas sahaja mereka menyebut perkataan an'amta, yutla fi shashat al-qalb hukm al-batiniyah. Maka skrin hati mereka darajat an'am 'alaihi. Mereka dapat tahu darajah yang diberi nikmat ke atasnya dan sebab-sebab yang mendatangkan nikmat dan benda-benda yang menghadang nikmat dan juga darajat-darajat dia. Apabila dia berkata dan bukan orang-orang yang kau marah ke atas mereka, mereka dapat tahu darajat-darajat yang Allah SWT marah ke atas mereka dan sebab-sebab yang mana Allah SWT marah kepada mereka, kenapa Allah SWT marah kepada mereka.
Apabila dia berkata aku menyembah kau, mereka tahu daripada jenis-jenis ibadah. Puasa, salat, zakat dan haji. Syarat salat, tiga syarat zakat, menaati syarat haji, haram haji. Dan syarat-syarat zakat dan yang membatalkannya dan dan benda-benda haram di dalam ihram dan syarat-syarat haji. Kadang-kadang saya kena na'budu. Semenjak saya ini membaca na'budu, yang aku menyembah kau. Seperti hadir komputer, hadir komputer di zaman. Seperti juga komputer yang kita ada pada zaman kita.